Hai semuanya. Berbagai bunyi atau suara mayoritas berasal dari benda yang digerakkan. Bahkan beberapa sumber suara terkadang bersumber dari alat musik atau benda yang digerakkan. Sehingga terkadang banyak orang yang dibuat takjub dan terpukau saat mendengar suara atau bunyi yang terdengar indah. Namun, kalian tahu gak sih gengs? Ada beberapa tempat unik dan aneh yang mampu menghasilkan suara yang berbeda atau terdengar aneh dari biasanya. Mau tahu kan tempat apa aja itu? Tonton videonya sampai habis ya. Seorang pekerja di sebuah pertambangan di Austria melakukan hal iseng dengan melemparkan batu ke sebuah sumur yang cukup tua. Saat pekerja iseng ini melemparkan batu ke dalam lubang sumur yang tua itu, muncul suara layaknya sebuah bom. Anjir, ngeri amat ya, gengs. Sumur yang memiliki kedalaman 1.500 meter itu memang sudah ada sejak lama di tempat tersebut. Bahkan, karena sumur besar itu sangat dalam dan berbahaya, akhirnya sumur itu diberi pagar pembatas. Wah, ternyata sumur yang tua kayak gitu bisa ngeluarin bunyi ya, gengs. Beberapa pemuda yang sedang berjalan-jalan di wilayah gurun Arizona menemukan sebuah sumur tua yang cukup dalam. Karena penasaran, salah seorang dari mereka mencoba menjatuhkan batu ke dalam sumur tua itu. Namun tak disangka, saat batu dijatuhkan ke sumur tua itu, muncul suara aneh yang mirip seperti di film Hollywood. Ready, set, drop. Gak hanya itu aja loh, gengs. Beberapa pemuda yang kepo dan iseng juga merekam kejadian yang hampir sama di sebuah sumur tua di Oklahoma. Sumur yang telah berumur lebih dari 100 tahun itu mengeluarkan bunyi yang hampir sama saat dilemparkan batu ke dalamnya. Waduh, suaranya kok gitu amat ya? Di dalam sumur kira-kira ada apa aja ya, gengs? Seorang pria yang iseng dibuat penasaran dengan suara yang timbul dari dalam lubang bekas pertambangan minyak. Pasalnya, saat pria ini melemparkan korek api yang menyala ke dalam lubang itu, secara tak sengaja muncul suara layaknya sebuah kembang api di dalam lubang. Waduh, kok bisa gitu ya? Karena masih dibuat penasaran dengan suara itu, pria ini pun mencoba melemparkan korek api lagi ke dalam lubang itu beberapa kali. Gak hanya itu aja loh, gengs. Sebuah lubang bekas pertambangan minyak di wilayah Kanada juga mengeluarkan suara yang hampir serupa dari dalam lubang. Pasalnya, saat beberapa pemuda ini melemparkan batu ke dalam lubang, muncul sebuah suara layaknya sebuah tembakan hingga ledakan. Wah, unik juga ya suara dalam lubang ini. Itulah beberapa suara unik dan mengejutkan yang muncul dari beberapa sumber lubang. Ternyata, tiap lubang atau sumur bisa menghasilkan suara yang unik dan aneh ya. Gimana nih pendapat kalian, gengs? Tulis komentar kalian di bawah ya.